bahwa ada sebagian orang mengatakan risau, kenapa masjid ditutup, kenapa mall tidak, kenapa masjid ditutup, kenapa airport tidak, kenapa masjid ditutup, kenapa bioskop tidak. Itu tidak serta-merta lalu kita berkata kalau begitu masjid jangan ditutup. Jadi yang tepat itu bukan begitu. Tidak berkerumun di masjid, juga tidak berkerumun di mall. Jangan sampai ketika orang ditanya, kamu tidak sholat Jumat? Saya takut nanti tersebar virus. Dia tidak sholat Jumat, dia tidak sholat berjamaah, tapi ke mall. Tapi orang asing yang tidak steril dibiarkan masuk. Ini tidak benar. Oleh sebab itu kita saling menjaga. Saya percaya kepada Majelis Ulama Indonesia dan khusus Mesir, karena saya alumni Al-Azhar, ikut Hay'atu Kibar Ulama'il Azhar. Saya sebagai orang yang awam, tidak berilmu, ikut ulama-ulama, guru-guru kami di Azhar yang sudah mengeluarkan keputusan pada tanggal 15 Maret 2020 tentang gugurnya sholat Jumat dan sholat fardu. Perlu kita pahami bahwa korban akibat virus corona di Mesir jauh di bawah Indonesia. Coba lihat pengumuman, paling tinggi di atas Cina, setelah itu Itali, setelah itu Iran. Kita, Mesir jauh di bawah. Oleh sebab itu, Mesir saja langkahnya begitu, apalagi kita. Wallahu a'lam bishawab.